Jangan stres, Pak. Ah, jangan stres, Pak, 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 Pak. Saya tahu. Bukan, Saya tahu I stres tend to hanya be. kamu lain. Nah, kenapa? Pak Iksan, Pak Iksan. Apa, Riz? Kenapa, Riz? Pak Iksan, apa tuh? Waktu itu kan ada PR lagi kan? Itu aku udah kerjain bang. Harus belum kerjain deh kayaknya deh. Banyak nih. Dan nanti aku besok kerjain apa? Apa besok? Karena waktunya udah seminggu. Padahal. Udah hari ini deh, hari ini deh, hari ini dah. Bismillah. Bentar ya, pesan akan mulai dulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menjawab salam Pak Iksan. Hari ini kita akan bertemu kembali di pelajaran komputer kelas 4A1. Seperti yang Pak Iksan sampaikan sebelumnya, ketika kalian sudah mengerjakan proyek, berarti hari ini kita akan menampilkan hasil karya dari kelas 4A1. Tapi Pak Iksan sedih. Kenapa kelas 4A1 hanya sedikit yang mengumpulkan? Biasanya kelas 4A1 tidak seperti ini. Tadi Pak Isan udah cek, hanya Bapak Ago udah. Nah, aku udah ini sih lumayan banyak. Hanya 6 orang yang mengumpulkan, berbeda dengan pertemuan selanjutnya. Biasanya Pak Isan suka semangat, kalau kelas 4A1 pasti sudah mengumpulkan semuanya. Oke, ini Pak Isan akan cek dulu ya terlebih dahulu siapa orang yang sudah mengumpulkan dan siapa orang yang belum mengumpulkan. Iya Pak. Udah pasti aku. Bapak kasih udah kan? Belum. Nih kalian bisa lihat sendiri. Yang sudah mengumpulkan hanya Kalista, Aska, Sabrina, Gavino, terus ada Ica. Ini yang lain kemana? Maisa kemana? Burhan kemana? Sakira kemana? Haris Marfis kemana? Dan terakhir Ginanti. Woi, woi, kamu tidak mengumpulkan kumpulan. Oh, udah ada izin, Pak. Saya izin ya. Hate my life. Tadi saya hate my life. Pertama, Pak Isan mau tanya-tanya. I will eat your muffins. Maisa. Mana Maisa? Maisa kenapa belum ngerjain tugas, Maisa? Pak Isan mendengar alasan Maisa dulu. Coba Maisa nyalakan. Udah habis itu dengerin alasan aku. Aku lupa kirim, Pak, tapi udah selesai. Oke, lupa kirim tapi udah selesai ya. Nanti Maisa tolong di-share screen ya. Terus Burhan. 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 Mana Burhan? Burhan kok enggak ada sih? I don't know, dia mungkin kabur. Dia main. Burhan, nyalakan suaranya Burhan. Pino pakai Among Us. Pino pakai Among Us. Burhan, Pino pakai Among Us. Oke, yang lain belum dulu. Among Us. Burhan, kenapa belum mengumpulkan tugasnya Burhan? Apa? Lupa. Udah dikerjain belum, Bur? Udah dikerjain, tapi lupa dikirim. Oke, nanti Burhan bisa share screen ya. Coba Burhan persiapkan dulu itunya, PowerPoint-nya. Terus ada Shakira. Tadi Setiawan siapa? Ica. Oke. Shakira bisa bicara sama Pak Iksan. Shakira, Pak, bukan Shakira, Pak. Oh iya, Shakila. Shakila, halo. Pak Isan lagi bicara sama Shakila. Tes. Oh, mungkin Shakila malu. 3, 3. Ya. Tes, 66, tes, 77, 88. Bro. Shakila. Iya, Shakila nyalain dulu dong. Pak Isan mau dengar alasan Shakila belum mengumpulkan tugasnya. Kenapa?
Sakila ada kesulitan? Kenapa ya pas hari ngumpulin yang tugas ini aku kayak kerasa hampir lupa banget. Hampir lupa banget karena banyak tugas gitu ya. Oke, Sakila tidak lupa. Untungnya aku ingat. Terima kasih. Lanjut ke Haris. Haris tadi kenapa Haris belum mengumpulkan Haris? Karena ada sesuatu banyak sekali pekerjaan aku. Banyak sekali pekerjaan kamu. Bukan kamu doang loh yang banyak sekali pekerjaannya loh. Kalisa kan juga ada, besok. Aska juga sama, Sabrina juga sama, tapi mereka bisa mengumpulkan tugas. Aku ada alasan lain. Tidak ada alasan. Aku lebih banyak dari mereka. Apa ya? Kok lebih banyak ya? Aku punya les coding, apa tuh? Aku juga punya. Aku les setiap hari. Faisan sudah aku ini. Aku les coding itu pusing tau enggak kode-kodenya? Kode-kodenya pusing, komputer. Aku sekolahnya ada tiga. Nah, wow, dan yang terakhir, Kinanti Kurniawan. Halo, Kinanti. Anan. Conan, detektif Konanti. No, I don't like that. Kinanti kenapa belum ngumpulin tugas? Hah? Wifi-nya nggak bisa, tapi tugasnya udah diselesaikan. Bukan belum juga ya Allah. Pak, jangan stres, Pak. Saya tahu stresnya. Kalau kalian tuh bingung nanti masukin nilainya gimana, terus pasien juga akan. Nggak bisa. Apa Gur? Wifi-nya nggak bisa. Nggak bisa. Faisan tuh nanti bingung laporan ke Bu Yulinya. Faisan kok anak saya ini nilainya segini? Ya, terus gimana Bu? Anak ibu kan tidak mengumpulkan tugas. Beda dengan... Iya, bilang aja kayak gitu, Pak. Iya, ya. Jadi Faisan... Gak dikerjain tugasnya, Bu. Ya udah. Faisan sih harap kalian bisa ngerjain tugasnya, ya. Oke, kita lupakan dulu untuk siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Kita akan tampilkan tugas dari ke 1, 2, 3, 4, 5. Dari kelima anak. Aku udah izin loh, Pak. Ya. Please, jangan aku dulu dong, please. Yang pertama, ini punya Kalisa Fakhira. Pasan langsung saya screen di sini aja, ya. Ya, oke. Karena Pasan belum sempat download tadi, udah ketutup sama kelas 4A2. Kita lihat punya Kalisa Fakhira. Kalisa ada nggak? Kalisa mana? Kalisa sini. Nah, Kalisa ada di sini. Jangan dimatikan ya suaranya ya. Kalisa. Coba kita lihat punya Kalisa. Beda warnanya. Itu pakai PowerPoint di-download dulu, Pak. Iya, pasti di-download sini nih. Tapi takutnya kelamaan. Biar di sini dulu. Kita hanya menampilkan punya Kalisa dulu dan lainnya. Cek, ini punya Kalisa. Kalisa menggunakan tema apa? Kalisa menggunakan tema. Soalnya aku beda banget. Beda jauh. Wow. Lihat, ini punya Kalisa temanya Gri. Terus ada Shape. Shape menggunakan Shape bintang 2 dan selain itu bukan bintang. Itu matahari. Sam. Dan slide yang kedua Kalisa menggunakan gambar. Ini gambarnya di mana, Lis? Di insert. Ini gambar apa sih, Lis? Gambar gunung. Emang gunung? Ini gambar laut nih. Bali. Terus ada di Bali. Menggunakan shape 1, 2, 3. Shape-nya tetap sama, rectangle. Untuk tulisannya berwarna putih. Dan slide yang ketiga yaitu mengumpulkan data ini. Nah, ada slide-nya berbeda. Ada yang berbeda slide-nya. Maksudnya tulisan shapes-nya. Dua, kumpulkan data, mengumpulkan data dan informasi banyak-banyaknya, tujuan berpetualangan. Terus Kalisa gunakan dua gambar. Ada gambar pertama gambar jalanan dan yang kedua ini gambar apa ini? Ini gambar lidah buaya apa gambar rumput, Neng? Lidah buaya itu enggak tahu. Maksudnya rumput sepanjang itu, Bang. Ini rumput apa? Rumput, rumput danau, rumput sungai? Rumput danau, Bapak. Rumput danau. Kayak lidah buaya. Ya, kayak lidah buaya ya, Riz, ya? Yeah. I'm not Haris. I am Vino. Sorry, Gavino.
Nih yang terakhir, latihan fisik. Latihan fisiknya, coba kita lihat dulu penjelasan latihan ini memudahkan dalam menghadapi medan yang membutuhkan fisik yang kuat. Oke, udah betul. Terus gambarnya ini ada gambar bunga lavender ya? Iya, kayaknya tuh bunga lavender. Lavender berwarna ungu. Bunga alien. Ada gambar di pegunungan. Dan yang terakhir, oh iya, ini tambahan dari Kalisa. Kalisa gunakan ucapan terima kasih. Terus Kalisa gunakan matahari. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi secara keseluruhan Kalisa menggunakan temanya tema merah. Ya, tema merah bukan? Ini tema merah atau tema marun? Tema marun. Marun ya? Maron, maron. Makaron. Marun. Makaron. Marun. Makaroni. Makaroni. Oke, okay, Pak Isan ucapkan terima kasih kepada Kalisa yang sudah mengumpulkan tugas. Di-download dulu, Pak, please lah. Ini udah di-download di bawah. Punya aku jelek banget kalau nggak di-download, Pak. Oh, harus di-download dulu ya. Terus selanjutnya ini punya Aska Fatahila. Oh. Aku main. Wow. Ini aku bukan itu. Ini punya kamu, Aska? Iya, tapi fontnya bukan punya aku. Estetik. Fontnya punya siapa? Estetik. Bukan aku. Iya, itu dari aplikasinya, dari komputer papa. Wow. Oh, itu iya. Ada gunung apa? Gunung Jayapura ya? Enggak. Aska dong gunakannya backgroundnya background picture, background image loh, itu dia. Ya, Aska ya? Ya, itu ada Grand Canyon. Terus ada Mount Kenya, terus bawah lagi ada Everest. Enggak, itu yang di bawah itu bukan itu tuh gunung di Papua. Enggak, itu Everest. Hah? Ini di Papua ada salju, jadi kita di Papua. Ini ada. Gunung Afrika. Coba jelaskan. Kenya tuh yang atas, ini Kenya. Coba kita di-download dulu, Pak. Di-download dulu, Pak. Ini udah, Pak Isan klik nih. Udah di-download, coba Pak Isan. Please di-download dulu. Soalnya kalau aku nggak di-download ya. Sumpah, kalau aku pas nggak di-download ya, pas lihat di Google Chrome, ya Allah, jelek banget. Aduh, aslinya. Udah, Pak Isan download. Aduh, aslinya aku. Bisa. Oke, si spikolognya sudah hilang. Terus abis Sabrina tadi punya Aska. Nah, Sabrina belum ditunjukin. Iya. Ica udah belum? Belum sih. Tapi Ica, bapak sudah tahu kan saya gimana? Punya kamu bagus kok. Sabrina. Ini kata lagi download terus lagi dibuka ini. Bapak aku pengen ke kamar mandi. Iya, silakan Aska. Please lah, Pak. Pak, Sabrina minta aja. Enggak usah denger Janisa. Bagusnya dengerin aku aja, Pak. Jangan Pak. Terima kasih. Sabrina, Emang kenapa sih kebiasaan gak boleh dengarkan? Karena estetik, pasti punyamu estetik. Pilih Mikaela, Pak. No. Nama dia kan Mikaela tuh. Michael Jackson. Michael Jackson. Ismail. Bentar ya, harap sabar. Ini tadi jam 1 lagi. It's time to hack. Enggak pilih udah ya? Like that. Ayo dong, punya Sabrina Mikaela. Atap your mouth. Bentar, pasien lagi buka PowerPoint-nya. Janisa, please don't do like that. Udah dengerin aku. Sabrina, diselain aja Bapak supaya kita ngeliatnya Sabrina. Why? Berantakin aja nanti. Three people, you abuse me. Three people, you abuse me, why? Abuse me. Okay. Three people choose me, why? Tadi ini pesan mau share screen punya Aska terlebih dahulu. Aska sudah. Aska belum pesan share screen. Ini udah pesan Asik Kalisa, abis itu Kalisa ya. Kalisa sudah. Iya, itu udah download. Wow, lihat namaku.
Itu kayak modern gitu. What your name? Mikhailo. Kamu dapat dari backgroundnya dari mana sih kak ini kak? Dari Google. Depok daerah rahasia dong. Ber, Depok. Sekret. Oke, menarik punya Aska. Kita next. Nah, ini ya. Langkah petinggalan perjalanan ke alam bebas. Santu tentukan lokasi. Okay. This is the future. Ya, yeah, backgroundnya gambar apaan sih ini kak? Future. Oh, it's like the shading. Shading is so cute. The shading is so cool. Itu kota Paris masa depan. The shading is so cool. Oh, the shading. Depan the shading is so cool. Itu kenapa ditandain? Ana. If you see to the left, there's a devil. Aku suka shadingnya sih. Wow. Gimana? Afrika. Ini kontras warnanya. Menggunakan data. Menurut aku ini lucu sih. Banget. Aku ini lucu sih. Menurut aku ini lucu ya. What? Hah? Ini Everest. Lucu, hai. Ini Mount Everest. Lucu, hai. Please lah. Paling ini yang paling bagus nih. Ini yang paling bagus. Itu kenapa ditandain lagi sama Gavino? Terakhir Kak Aska mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Aku enggak ada terima kasihnya. Aku enggak ada. Apa-apa. Kan sama, aku juga enggak ada. Aku like doang. Aska sudah masuk penilaian dari Pak Iksan. Pak Iksan ucapkan terima kasih kembali. Next ke kita berlanjut punya Sabrina. Bisa dulu, Kak Isa belum. Kalisa sudah tadi. Sebentar. Kalisa belum yang download. Kalisa belum yang download. Oh, coba Kalisa. Lihat nama aku. Kalisa yang jangan Kalisa. Why you pick Mikhailo? Why? Pertama tidak ada perubahan. Nah, ini lebih jelas jadinya kalian bisa. Mikhailo kamu. Kamu kan Sabrina. Mikhailo. Oke, masih sama ya. Wow. Antara di Google Classroom sama di SmackDown, kita cukup aja punya Kalisa. Teng slide kedua gimana? Wow. Wow. Itu shape saja, shape. Oh my god. Oh god. Ini kamu shape ya? Oh. Ih, gitu banget. Kepikirannya everybody. Pikirannya. Tapi ini bikin shape-nya satu-satu loh. Ini shape nih. Ini shape. Iya, shape tuh. Iya. Tuh. Gavino desainnya wow, cukup kreatif. Kreatif. Enggak. Niat banget. Apalagi tuh ada 4 layer. Aku yang itu bulat-bulatnya apalagi itu ada 4 slide. I don't know. Itu matahari. Oh, itu matahari. Matahari kayak itu ninja. Tambahin satu. Wow, good job, Pino. Bagus. Coba kita slide selanjutnya. Selanjutnya. Itu bikin sendiri loh. Please lah, bagus.
Sumpah ini bagus deh Vino. Pakai. Pokoknya bagus kayak... lah ini. Fix. Mataharinya kayak. Ininya tunggu. Kenapa? Ininya itu seharusnya kayak yang kayak gini, tapi itu pas kirim kayak gitu. Yang mananya, Nok? Yang ini. Ya, ini, yang ini. Ini. Oh, oke. Okay. It's okay, nah, itu enggak kayak... kelihatan sama sekali, itu enggak kelihatan. Oh, iya, tapi ini begitu sih, Nok. Uang 50.000. Hah? Apanya? Pokoknya. Enggak tahu. Kita berlanjut lagi coba. Iya itu selanjutnya uang mata 50.000. Wow, latihan. Wow, ini matahari ini serem. Mataharinya serem. Bisa nggak fokus sama mataharinya ini mataharinya. Bulan berlalu. Kayak gambar apa? Kayak ini bapak. Kayak Teletubbies. Iya Teletubbies. Teletubbies sih. Kayak gambar Teletubbies. Thank you Winky. Tips silah lah kok. Letabis XC, Letabis XC. Nah iya benar. XC. Coba kita selanjutnya. Itu apa tulisan siapa itu? Sabrina bapak, Sabrina. Yang? Oh. Sabrina. Oke, itu adalah si punya Gavino. Gavino sudah menyelesaikan tugas. Sudah menyelesaikan. Kita. Saya ingin terima kasih kepada. Kita ya pak. No problem. Mikael yang pertama satu Sabrina. Eh punya Sabrina. Ica. Ica. Ini punya Marissa 4A1. Marissa temanya tema blue. Wow, keren. Wow. Ada babu. Oh, estetik. Blue. Blue? Ini. Ajat, lucu. Ini ada gambar. Awan-awan. Awan-awan 2. Terus ada petualangan ke alam bebas karya Marissa. Di awan tuh ada I like it. Kak, bikinnya sama siapa? Bapak, like. Itu awalnya lucu banget outline-nya. Hah? Bikinnya sendiri atau berdua? Mana sih Cica kameranya? Diri, Pak. Oh, kemarin Sabra. Kita next di slide kedua. Semua orang bikin sendiri lah, Pak. Tadi Pak ada yang ditemenin sama ayah bundanya loh kemarin di 4A2. Oh. Terus ini adalah langkah penting dalam perjalanan alam bebas. Tentukan lokasi gunakan shape cloud. Terus juga ada shape ini rounded. Terus ada gambar lucu. Ih, gambarnya lucu. Serem lucu, banget. Lucu. Serem banget. Duh, saya insert cute. Next, kumpulkan data. Nah, please that. Slenderman. Ini gambar siapa, Ica? Itu Ica. Oh, itu Ica. Ica lagi di mana? Yang gambar siapa? Itu yang gambar ketiga. Ular. Itu kirain talinya itu ular. Kirain talinya ular. Ya, ini di mana, Ca? Gambar yang ketiga. Di mana? Disentul, Pak. Oh, disentul. Kumpulkan data. Ica kreatif ya gunakan gambar foto sendiri. Terima kasih. Gambar yang ketiga. Nah, ini latihan fisik. Latihan fisik hanya ada rounded lagi sama gambar awan. Tidak ada tambahan lagi. Gambar. Oke. Sudah berakhir punya Ica. Ica gunakan slide. Saya ucapkan terima kasih. Sabrina. Apa? Komentar aku Mikaela lover stick Mikaela, Pak. Kalian penasaran sama Mikail? No. Kenapa? Mikaela Hakim, Pak. Mikaela Hakim. Mikaela Hakim. Apa sih? Sabrina. Sabrina Mikaela. Allah Akbar. Saya enggak paham. Oke, ini adalah punya yang kalian tunggu-tunggu. Wah, kalian tunggu.
Why you kalian tunggu-tunggu main why you? Karena punya Sabrina itu banyak fansnya ya. Oke, okay. Kalian penasaran punya Sabrina? Punya dia estetik pak. Terakhir punya dia estetik pak. Ayo minta pembahasan sekarang kita tunggu. Siap. Pesan untuk mulai dalam pertemuan 3, 2, 1. Wah, ini dia punya. Kan bagus. Kan kalau temannya sendiri warnanya biru. Itu kalau warnanya biru. It's like biru. Kamu dan anime bro, dan anime. Wow. Sorry that anime is so annoying. Annoying. He's looking at me, bro. Anime. Petualangan di alam bebas ini seperti gambar Bu Guru yang sedang menjelaskan. Enggak, itu gambar. Ini di Boku no itu gak sih? Bukan! Astagfirullahaladzim. Ini gambar siapa sih, Bri? Ini gambar siapa sih? Itu Mojo de Oyasumi. Bukan. Tuh kata Sabrina. Cuma di Google doang. What the? Ya enggak lah. Masa aku temen gitu. Aku kalau gambar di HP baru dahi. Iya baru estetik tuh dia gambar pakai HP pak. Dia menang fan art aku pak. Menang fan artnya ya. Wow, ini adalah langkah dalam perjalanan ke alam bebas. Tentukan lokasi. Memiliki lokasi adalah awal langkah untuk mengetahui tujuan perjalanan. Ini gambar shapes ya, Bri? Iya. Oke, ini tambahan dari Sabrina. Kayak selotip. Selotip. Iya, kayak selotip ditempel gitu. Terus ini ada gambar. Ini gambar awan? Iya, gambar awan. Icon. Itu akan hujan. Icon. Tapi pasien nggak pernah tahu ini ada gambar shape seperti ini loh. Icon. Oh, ini icon. Hai, ajarin icon dong. Next. Mengumpulkan data. Oke. Nah, ini gambar, ada gambar smiling face. Iya. Ada gambar, oh ini. Ini seperti gambar, Bina menggunakan gambar hiasan dinding deh, sepertinya. Dan kita ditempel gitu, terus pakai slot. Iya. Ya. Hiasan dinding. Iya. Next, yang ketiga. Tuh. Latihan fisik, latihan ini memudahkan ke dalam medan yang memerlukan yang kuat. Okay. Kacang medan. Close. I will not close. Yang terakhir yang belum coba di tadi siapa? Tadi siapa yang udah tapi belum di share? Maisha. Kita mau lihat punya Maisha Bahrain. Ya, Maisha. Bahrain kan itu negara. Sudah namanya jangan kayak gitulah, please lah ya. Ya, sudah biarkan ya. Namanya diganti. Maisha. Ayolah sudah. Oke. Mana Maisha sudah? 100% bagus ini. Ya. Pasal penasaran pasti Maisha juga menggunakan Maisha yang sangat menarik. Ayo Maisha. Maisha selalu bagus, Boy. Iya, Sabrina juga bagus. Dia kan menang pada negara. Siapa lagi? Oh, ini dia. Maisha Sukasa Smith. Wow. Coba di-flash ya. Bagus. Kedua tuh kayak banget. Apa? Ini texture pack apa? Maisha di-flash ya. RTX. Bagus. Wow, estetik. Estetik. Ayo diselesaikan dulu, Maisha. Biar gampang lihatnya. Estetik. Yang kayak yang warna abu-abu, warna abu-abu sama biru itu bagus loh. Siapa ya? Enggak tahu. Talking about Sabrina. Coba klik. Nah, oke. Okay, ini bagus. Biasa gunakan ini border image. Match yang ketiga. Ayo.
Bagus. Punya Maisha selalu bagus. Punya Maisha. Maisha gambar untuk image-nya dia tidak lurus. Maisha gunakan di rotate. Enggak, itu emang sengaja di enggak dilurusin. Iya, Maisha di rotate. Ya, kalau rotate, Pak, semakin bagus kalau makin jago jadi estetik. Next ke slide keempat, Maisha. Coba lihat. Nah. Tuh. Ah, bagus. Nah, dah. Ada tuh kayak HP loh, kayak HP. Gunakan kayak HP gitu. Kayak HP gitu. Kayak HP ya. Maisha sebenarnya dan kelima, petualangan support yang harus kita berikan. Nah, tuh siapa tuh? Siapa? Tunggu. Let me. Ini tuh, ini apa tuh? Tuh apa tuh? What is this? Gajah. What is that? What is? Gajah kan ya, Maisha ya. Among us. Udah sampai di bumi. Tapi terakhir Maisha gunakan kesimpulan loh ini. Pertualangan adalah sikap yang harus kita terapkan dalam terapkan pada rintangan sehari-hari dalam hidup. So cute. Maisha gunakan kesimpulan dari semua filenya ini. Terima kasih Maisha. Nanti sekali dikumpulkan ya. Good job Maisha. Next, siapa yang udah ngerjain tapi belum kan? Burhan. Share screen Burhan. Apa Jenisa? Burhan kan katanya PowerPoint-nya belum siap. Jenisa kan belum ada, Jenisa belum ngirim. Jenisa belum dikerjain. Yeay. Oke, karena ini sudah jam 11 menit. Bye. Kita akan beri lagi, kita akan berakhir dalam waktu. Kenapa? Mau lihat 4A2 Mikail. Mikail? 4A2 Mikail. Michael Jackson. Mau ngapain? Enggak apa-apa, lihat aja. Kenapa, bro? Kan kelas. Iya, kelas sebelah tapi aku kepo. Kamu kepo punya Mikael, kenapa sih? Karena Sabrina Mikael. Kamu alasannya kenapa punya Mikael? Wah! Sabrina Mikael. Sabrina Mikaelia, Hakim. Mikaela. Kamu Mikaela. Oh, Mikaela. Mikaela, sudah. Mikaela. Mikaela itu nama malaikat Mikael. Penjaga? Iya. Bukan penjaga. Penjaga. Rezeki, mengasih rezeki. Ya, mengasih rezeki. Terima kasih kelas 4. Michael Jackson. Faisan ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nanti untuk siswa yang belum mengumpulkan tugas, segera dikumpulkan. Yang sudah mengumpulkan tugas. Alhamdulillah sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di pertemuannya selanjutnya dengan proyek. Burhan, kenapa makan sih Burhan? Ya Allah. Ambil ya. Boleh makan dulu ya, belum waktunya istirahat ya. Oke. Nanti waktunya istirahat. Ya, baru boleh makan ya saya. Oke, Kirana Putri, Paisan tunggu dan yang lainnya Paisan tunggu untuk pengumpulan tugasnya. Paisan akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bye-bye, kelas 4A1. Bye. Sama-sama. Bye-bye. Selamat pagi ya.